Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sob, bagaimana nih kabar-kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Ya, kali ini saya akan melihat situasi dan kondisinya di flyover Ciroyom sob, sama hunting kereta ya. Semoga dapat momen-momen baru nih di area flyover Ciroyom dan beserta stasiun Ciroyomnya. Baik, cuacanya agak mendung-mendung ya. Sepertinya, yuk kita gas aja langsung ya, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di channelnya Mata 21 Isop. Oke, kita lihat situasi dan kondisinya di area Ciroyom ya, flyover Ciroyom. Tinggal beberapa persen lagi ini akan bisa dipergunakan ya oleh masyarakat sekitar. Pengerjaan cuacanya agak mendung-mendung tapi panas ya sob. Berada di atas saya itu flyover Ciroyom. Oke. Melengkung sampai kanan sana esok ya. Di kanan saya itu di stasiun Ciroyom. Sudah di
kedatangan kereta apa nih. Mencoba ke atas, namun ditutup ya sob, masih ditutup, masih belum bisa dipergunakan dengan masyarakat karena masih banyak pengerjaan-pengerjaan yang memang harus diselesaikan gitu ya. Cuaca agak mendung, sepertinya hujan. Jangan ditutupnya Anya. Ditutup. Ya, iya, nangkring ya. Nah, ini aja sambil nongkrong ya. Siapa tuh ada kereta feeder gitu lewat sini. Sambil nongkrong, ngopi-ngopi. Ini di area Ciroyom ya. Ini di flyover Ciroyom. Para penduduk ya di area Ciroyom ini. Tadinya saya pengen mencoba untuk melihat di video udara ya, namun cuacanya agak mendung nih, jadi saya tidak akan menaikkan dulu drone. Sepertinya di jalur darat dulu saja. Masih beberapa persen lagi sob ya, jalannya bisa dipergunakan. Komuter lain Garut melewati stasiun di Ciroyom. Baik, sebentar lagi akan tiba kereta api feeder ya sob. Si ulat hijau, si ulat hijau nih mau melintasi flyover Ciroyom. Dikebut sama si hijau, dikebut sama si hijau. Mantap.